Badang. Eh, kapalnya yang mana, Cok? Oke, teman-teman, jadi pada video kali ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya. Ini mau menuju Tangerang. Dan ini udah jam 1, teman-teman ya. Rencananya kita mau gasken nih. Habis ini kita mau langsung tembak terus sampai malam dengan tujuan besok pagi itu sudah sampai di Tangerang ya, atau siang. Nah, ini juga kita kedatangan unit VAU ini, kebetulan dia ada tarikan juga dan kita tadi janjian di sini ya. Ini ada Andi. Tujuannya juga sama, dia ke Tangerang, cuman mungkin nantinya kita beda pabrik ya, bongkar ya, teman-teman. Nah, ini kita langsung aja, teman-teman. Ini kita bawa Iveco cuy ya. Gantian. Ini kita nyalain dulu unitnya. Kita gantian bawa Iveco karena Sinopal mau nyobain main katanya ya, nggak apa-apa. Kita kasih aja, teman-teman. Yuk, langsung aja gaskan. Pal duluan, Pal. Kau rajanya Sumatera. Andi, sama. Andi. Alah. Duluan, Di. Duluan, Di. Ayo, cepat, 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 cepat. Aku tengah, aku tengah. Oh. Oke, yuk kita langsung gaskan, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 12 speed ya? 12. VAU tuh berapa? VAU tuh sama ya 12 ya? 12. Nah, ini kita bawa unit Iveco, teman-teman ya. Wah, ini kok pasang anu kapal? Kamera spion kamera itu kan? Oh, ini di dashboardnya? Ada CCTV, ya ada. Oh. Aduh, aduh. Jalannya berkelok ya, Tete. Miring lagi. Jalan menanjak, jalan berkelok. Iya, cok, kelok. Wah, sudah dalam truk. Wah, disconnect. Kenapa tuh? Cari. Jalan yang kok begini, cok. Kanan kiri, kanan kiri deh tadi. Ngeri banget jalannya. Agak cekung gitu. Iya, miring-miring gitu. Kok kenceng banget enteng muatanmu ya? 40 kali. Wedeh. Wajar. Kita dua kali, berarti kita tuh bawa dua kali muatannya Andi ya, anjir. Iya, coy. Atas 4 kali. Iya, ini kita 80 ton ini, Andi. Bukan kaleng-kaleng ini. Apanya sih itu yang gini? Tahu itu men. Tapi ten. Suara sennya juga mirip cok. Tensioner kali. Tapi malah kata aku mah enakan denger dari truk lain loh daripada denger dari kabin sendiri. Apanya? Suara men?
Masa ya? Aku sama aja barusan. Agak kalau beda. Aku juga begitu kan. Beda antara tabin sendiri sama kalau dilihat dari apa didengar dari orang. Iya. Agak beda. Di belakangku lagi. Jalannya kecil banget. Udah tadi jalan lagi di 8. Aku di 10 nih. Raja Kompeng this year. Jalannya ya berkelok-kelok. Ah, kan cuman berita balik. Gak hati-hati. Suka ada mobilnya bikin kagul anjir. Jalannya kecil lagi. Ini tuh ngambil kiri. Macet lah ya. Kenapa nih? Macet tuh. Yoi. Gue ambil kanan cok. Kanan pal, kanan pal. Aman. Kalau jalan tanah begini mah enak, nggak berasa. Laka. Waduh, jembatan. Manis gaban sini aja, sticky-nya. Apanya? Tombol sennya segede gaban ini. Tuas sedikitnya. Wah, ngajak kepala pong. Kita mencoba sensasi unit orang. Oh iya, laka dia. Bang Ali cepat pisan bang. Yang lain udah berat semua ini belakang. Nah, biasa jok. Disiksa kekuatan berat. Mulai enteng mah enak banget ya. Gue yakin kayaknya itu pom gak bakal kuat ya. Tanjakan kalau udah 80 ton. Nah, kemarin pater selip. Ayo bang. Yo, gas gas. Apa yuk? Oh, ya. Gas terus.
dia gini-gini terus. Sumatera gitu loh. Jambi, nanti Palembang, Lampung ya. Iya. Turunnya tuh. Langsung tanjakan ga? Nanti turunnya udah ngerem. Tentu tanjakan ya, anjir. Mau belok lagi. Emang langsung nanjak dikit sih. Seperti biasa. Wah, masih oke lah itu. Asal jangan tinggi-tinggi banget. Nanjak sedikit. Langsung turunan. Ngeri banget kan. Oi, jangan apa nih, Sok? Ini gara-gara. Ada anginnya, Bang. Pelan-pelan aja lah, anjir. Bahaya, cuy. Tapi ini jalannya, Cok. Iya. Tanjakan tinggi kayaknya. Tinggi tuh lumayan. Waduh. Wah, tinggi itu mah pala asli, Bang. Tipu anjing. Nanti dulu bang. Sok. Kuat ga? Butuh tali ga? Oh ya. Hahaha, tok. Oke, aman. Jadi pengen lihat Andi nanjak kali. Lihat tadi dia nanjak santuy aja dia. Iya kan, berat barangnya nggak sama, Cok. Aman lah. Wah. Aman. Perjuangan banget tanya. Tajam. Itu power berapa apa sih, Mas Ali? 550 ya. Iya, 550. Andi ke Berndi. Naik. Jangan lihat ni. Apa ini hamparan luas begini?
ngapain ya, lewat kuburan ya Allah, ini ada oh yang ada jurinya pal, ada yang terbang ih di jurinya pal di burit. Panjang coba tanjakan pal, jangan menanjak. Tarik tarik nih man, man ya bener belok ya. Ih ini soalnya agak diancang-ancang ini. Ngeri banget miring-miring. Ah, tanjakan lagi gak? Tanjakan dikit. Apa ini depan? Jangan ada rusak. Apa itu? Jembatan. Oke teman-teman, jadi ini kita udah sampai di Bakahuni teman-teman ya, jam 4 subuh kita udah nyampe Bakahuni teman-teman, sesuai prediksi kita. Dan tadinya kita maunya itu non-tol ya, tapi jadinya kita tol karena ngejar waktu juga teman-teman ya, karena abis ini kita masih ada DO yang lain ya, jadi kita memutuskan untuk lewat tol ya tadi. Dan ini kita udah sampai Bakahuni, mau masuk kapal nih cuy bentar lagi ya, masuk dermaga. Silau kan di? Silau silau woi. Mainan lampu. Oh sinopel nggak ada antabut masang lampu banyak banget. Aduh suasana Bakahuni di jam 4 pagi itu ternyata sepi cuy ya, nggak begitu ramai. Ngaco 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 kan ngaco tuh, nggak jelas bawa mobilnya no. Dan hujan. Ini lurus ini. Kiri ocak. Lurus mau kemana? Iya kak. Kan itu ada petunjuknya kiri, pelabuhan belok kiri. Aku nggak baca. Remedi ya, aja. Bisa nyebrang kan hujan begini, sesat gak tahu yang ini. Ngikutin mama pak. Woi pintu dermaganya mana woi? Oh ini dia. Bet hujan badai cok. Oke teman-teman, jadi ini kita udah keluar kapal cuy ya. Itu Adi, Andi di belakang menopel, ini kita keluar kapal. Dan ternyata masih hujan juga teman-teman ya, karena tadi itu hujan badai. Ini kita agak delay ternyata, jam 10 nyampenya. Ini kita rencananya mau nyari rumah makan dulu teman-teman ya, karena masih nunggu jadwal bongkar juga, sama nunggu di Sherlock sama ininya. Aduh yang punya muatan ya.
Ini jalan keluar dermaganya kemana, Bang? Terus, terus. Lurus terus berarti ya? Itu beda ya sama JRR ya? Beda. Jauh aja. Mana ya rumah makannya tuh, lupa aku. Masih maju lagi kan ya rumah makannya ya? Oh masih, masih. Ah ini macet apa lah? Kita mobil ini. Aduh, ini ada abang, ada abang pentol lah nih. Di pom aja lah ya parkirnya. Boleh, depan tuh ya, parkir di pom aja, nanti kita jalan ya ke rumah makan ininya. Takutnya nggak muat ya. Lewat rumah makan ada di kiri tadi, cowok. Oh ini ada nih, ya udah parkir lurus aja lah. Kalian masuk aja tuh kalau mau masuk. Oke teman-teman, jadi ini kita udah rumah. Nyampe di Bakahuni. Negerinya kita mau nge-race dulu karena kita belum dapat Sherlock-an ya, tempat bongkernya di mana teman-temannya, dan ini unit Mentek ya sudah sampai, dan ya mungkin sekitar aja untuk video kita kali ini teman-teman. Nanti kita bakal sambung lagi di video trip selanjutnya setelah ini ya. Dan see you.